ayat bu. Hendaklah diingat di muka mula-mula di Junnatun, baca junnah, kalau jannah tu syurga, jinnah tu jin, junnah ni perisai kepada as-sawmu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth rafata yarfusu yarfuth illa kula pengilanahi ya lagi ya nahi nahi wa'ib wala yarfuz wala yajhal jahal jahila yajhal yajhal maksud amil la lanahi jazaira wala yajhal fa inimruun baca wasah tu fa inimruun qatalahu aw syatamahu fal yaqul inni shaimun inni shaimun hadis sahih muttafaqun alaih. Nabi kata kena as-sawmu junnatun yakni jadi artinya hadis Nabi itu Nabi kata as-sawmu bermula puasa itu muktada. Puasa tu tak kira lah puasa Ramadan ke puasa wajib dia atau puasa sunat masuk belaka dia itlaq lah as-sawm umum. Bermula puasa itu qoba perisai junnatun ialah perisai. Perisai Nabi kata puasa ni perisai. Perisai ni asalnya alak 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 apa dia alak yang yang jaga ketika kita perai tu orang panggil silkrok dia panggil dia baju besi. Asalnya baju besi perisai baju jago jago kita bila kita pergi perang juga senjata tak akan kena kepada tubuh kita bila ada perisai asal junnah tu makna tu. Kalau gitu ni berlaku tasbih dah ni kan apa bila kita kira sungguh muktada khabar ni asalnya ia kena muafakat kena ijtihad betul masadat walau ijtihad betul mafhum tapi kena ijtihad betul masadat kena benda pula kita kata zaidun qaimun zaid yang berdiri
Zaidun dengan qaimun qaula ya benar. Ha, mutada khabar kena buat ulo pada asalnya. Tapi kalau sekiranya mutada dan khabar tu buat lain-lain, bukan dah tu. Ha, bukan berlaku atas asal dah tu. Sebab kita kata nak Zaidun irdun. Bermula Zaid tu ialah buluk. Zaid lain, buluk lain. Ha, maka kalau kira situ, buat ulo lain-lain. Nak tak mutada khabar tak soh tu. Malaikat tanggung di atas tashbih. Berlaku tashbih balik. Apa di sini asal wujud nasa pun sempat tu puasa tu subuh, puasa-puasa lah ke mana takut berapa dengan baju besi ya? Haa gitu. Maka kata dia puasa itu perisai, yang ni kajun nanti misalnya kata dia bermula puasa itu seperti perisai. Haa tu kena tak boleh lagi tu perisai yakni seperti perisai supa dengan baju besi dah. Haa supa baju besi puasa ni. Supa ke mana? Bila berlaku tashbih, dia ada wajah syabah dia. Jalan ni nak tashbih tu, pada takdir pula wajah syabah. Bermula puasa itu seperti pisai, yakni pada pehok dapat menjaga. Awak ini. Pada pehok dapat menjaga. Pada pehok dapat menjaga. Pada segi dapat jaga. Tulis tambah lagi, nak urai tambah, tapret tambah. Maka, kata itu, maka perisai itu menjaga seorang, perisai itu menjaga seorang daripada terkena senjata. Dan kesakitan di dunia. Dan kesakitan di dunia. Dan puasa itu menjaga seorang daripada terkena azab neraka. Dan kesakitan di akhirat. Habis itu. Itu berlaku tashbih. Orang panggil tashbih balik. Kalau mengaji dalam ilmu bayan, kita panggil tashbih balik. Tashbih yang buai habis, ada tashbih pun buai. Wajah syabah pun buai. Asalnya bila sebut kata tashbih, yang ada empat rukun tu. Musyabah, musyabah bih. Ada tashbih, wajah syabah. Zaidun kalir. Misalnya. Mung ni supa beruk. Anta kalkir. Mung ni supa beruk. Oh, hebat. Mung supa beruk. Supa ke mana? Bulu banyak ke mana? Kat ekor banyak. Haa, kera tu. Mung ni supa beruk. Supa ke mana? Wahai bisa. Ada tak ada supa ke tu? Supa pada pehok. Terbulah tu tak ye. Haa, tu. Sebab tu orang dua kita kerja. Mung terbulah supa beruk. Jadi, kecep wayar syabah dulu orang Melayu kita ni. Dia ambil wayar syabah mari dulu. Mung ni bulas ke buruk. Sebenarnya, mung ni super buruk dah pada pihak bulan. Wah, ya. Itu super tu juga. Tapi akhirnya, tak kalau sangat super dokok. Dok tak dia. Dok tak dia dokok. Mula-mula kita kata, anda bermula engkau itu seperti beruk. Pada pihak bulan buasnya. Kenapa buah dok orang lagi dah? Buai. Buwe gapo? Buwe waya syabah. Buwe lagi. Terus apa buwe? Apa buwe? Tak tak dia lagi nampak dokok. Oh, balik ni. Kau kamu. Kau besar. Kau mengaruh besar. Mung ni buruk kan? Haa, gitu. Mung ni buruk betul. Mung ni buruk betul. Mana waya syabah tu buwe tu. Haa, tu. Tashbi balik kalau dia panggil. Tashbi yang bersangat. Teh. Ni pun sepatu juga. Asal wujudnya tu, ni asalnya bermula puasa itu seperti perisai pada pehok dapat menjaga. Asalnya lagu tu. Tu. Habis itu. Lalu tu kadang-kadang tu boleh tak ni? Tu dobit tu boleh. Yakni puasa itu perisai. Maka Nabi tu lewat. Maksudnya kita tolong tambah tu. Puraya tambah eh. Nak winapok jalan yang wajah syabah ni.
Puasa itu seperti perisai, perisai daripada daripada api neraka. Jaga daripada api neraka. Maka Nabi kita kata, fa idza kana ahadukum, maka apabila ada seorang daripada kamu, apabila adalah seorang daripada kamu puasa, bila adalah seorang daripada kamu berpuasa, sama ada puasa fardu atau puasa sunat, ayat tajuk itlaq. Itu dia. Dia kata bila kamu tu puasa, fala yarfus, fala yarfus, arrafas, rafas asalnya. Maka janganlah berbantah, janganlah berbantah iyo asalnya mana itu. Ya mustatil yarfus tu rajak kepada ahadukum. Fala tu fajawa idah. Maka bila seorang kamu tu puasa, maka janganlah berbantah, berbaloh, berkelahi. Jangan. Jangan berbaloh, jangan berkelahi. Nabi lagi. Habis itu. Mana bejek sekat tu? Wala ya jahal deman, maka janganlah berbantah. Ya khus wala ya jahal. Wajahal itu mana terjemah ya jahal? Fa ini mru'un atu mari maka. Maka ni nak kira di fa ini mru'un, maka jika ada seorang lain. Nak kata kan? No situ. Hak zahirnya kena, kena terjemah tu, kena terjemah tambah lagi tu. Yang zahir yang kena buat gini. Maka janganlah berbantah. Az-zahir, az-zahir. Maka janganlah ia. Berbantah, yakni bercakap yang keji. Dan janganlah ia membuat suatu perbuatan orang yang jahil. Hukum agama. Itu dia. Ya jahal untuk sadar, jangan jahil lah dia. Jadi janganlah ia kerja perbuatan ahli jahil. Tak sama nak lagi tu. Kalau nak kira tu habis. Barangkali misalnya kita pun ya pakai rengkah-rengkah. Ambil rengkah-rengkah yang membuat tajuk kecek masalah. Masalah bantah eh. Kecek pehok untuk tukar poso tu. Sunnah kita jaga mula. Itu dah. Kata misalnya rahimahullah, maka janganlah berbantah, jangan berkelahi, kecek hudoh, jangan. Katanya lagi, maka jika ada seorang berbantah, jika ada seorang, ada seorang yang lain berbantah ia, kena kata itu, berbantah ia seorang. Jika ada seorang yang lain datang berbantah, berkelahi, berbantah dengan dia, dengan seorang daripada kamu. Dia ni raja pada seorang kamu, hok dan hok dulu. Sebab tu pada takdir ia ni berbantah ni, nabi ada seorang. Maka jika ada seorang yang berbantah ia seorang tu, berbantah dengan dia, dengan seorang daripada kamu. Kalau ada orang lain mari dekelahi, wak tekan, wak bala,
Awak kecek hudur dengan kita. Ha, Nabi kata. Au syatamahu atau menyumpah dia. Ha, ni kena. Dan ini atap dia terjemuh. Atau ni atap kepada berbantah. Atau jika ada seorang tu menyumpah. Maksud menyumpah ni memaki dia. Ha, dia seorang daripada kamu. Kalau ada orang datang maki kita, kata huduh kepada kita. Nabi suruh, fal yaqul, maka hendaklah, maka tanggungkan amarku atas sunnah. Ha, fal yaqul ai nadban, kena kata kita. Dia sebab dia orang panggil berkait dengan puasa je. Maka hendaklah, jadi maka sunatlah dikatanya oleh seorang daripada kamu tu. Bila ada orang datang membantah kita, sunatlah kata ya, aku puasa. Aku puasa. Ada dua kali. Aku puasa, aku puasa. Ini di sini ambil punca ke sunat dua kali. Tapi ulama kata apa dia adat itu, ising adat tu tidak ada mafhum. Maknanya dua kali, tiga kali, tujuh katanya nak wihir nafsu tu boleh sekat diri. Maka tak kira lah dua kali, tiga kali, empat, lima kali pun kata siapa ke hati boleh tenir, tak ada tak jawab balik. Ha, tu. Atau puasa, aku puasa, aku puasa. Habis itu. Tu hadis Nabi. Kata Musannaf rahimahullahu taala, bermula mengupat dan berkata dusta dan menyumpah dan barang sebagainya itu membatal ia akan pahala puasa. Ya Allah. Tak ada batal puasa, batal pahala. Bermula mengupat dan berkata dusta, bercakap bohong, kecek bohong, dan menyumpah memaki akan orang. Nyumpah orang, maki orang lah, kecek uduh. Allah ya Rabbi, pasal dusta orang boleh kosong, pasal nak naik tabuki. Itu dia Allah jadi mulut ni. Ya lidah ni sebab ular dah. Lidah kita ni ular. Bila tubik daripada sara, pak mula nak petik orang tu. Tak dalam kan tak apa. Bila mula tubik tu, jelas tubik tu, mula petik orang, kata orang tu. Bahaya nak jaga. Maka berkata dusta dan menyumpah dan barang sebagainya, dan barang seperti nyonyo mengupak. Mengupak, berkata dusta dan menyumpah dan barang sebagainya. Khobar. Membatalkan ia tiap-tiap daripada empat perkara tu. Ia kena ia kulun. Ia mengumpat. Membatalkan ia sekalian perkara ataupun tiap-tiap daripada nyawa tu sendiri. Semua tu membatal ia, merusak ia, memusnah ia, menghabis ia akan pahala puasa. Akan pahala puasa kita. Duk puasa tebal-tebal puasa, boleh oklah pada kau saja. Sah pun sah dah pada hukum syarak. Maknanya sah dah hukum syarak tu. Lepas tanggungnya tak kena qada dah. Hari kiamat esok tak kena sa'ah dah. Buku tak puasa hari bulan Ramadan tu. Tapi pahala dari banci tu tak ada. Tebang ok tu tak ada. Wayat dah tu Nabi wayat. Laisa lillahi hajatun fi ay yad'a ta'amahu wa syarabahu. Semalam tu. Jadi hasil dosa mengupat. Kena tulis gini. Bata pahala puasa. Pahala puasa tu bata pahala. Tapi boleh dosa juga. Dosa mengupat tu boleh. Tulis buat gini. Membatal akan pahala puasa, yakni hasil dosa mengumpat. Dan bertambah batal pahala puasa. Jadi dua kali
Kalau puasa pun tak leh dah. Dosa tambah habu yang mengupak. Apa dosa? Tu. Kalau kita dah kiyak, mula kita dah kiyak, kalau puasa pun boleh. Tu. Lepas tu, kalau tinggal berdara tu boleh. Kalau kita niat puasa, nak jujur perintah tu, hey, lah. Maka dah kiyak, tu si kecek banyak tak mengupak tu kan pula. Maka patah mulut kita tu kerana Allah Ta'ala tu asyik faham. Habis itu fa'idatun, ini satu fa'idah tersebut di dalam murni bahwasanya ditanyai orang akan anak soifi berapa, beberapa perkara, beberapa perkara engkau dapat akan aib pada anak Adam. Maka jawabnya bahwa aibnya terbanyak daripada dihenggo. Dan yang kuhafalkan daripadanya 8,000 aib. Allah. Dan yang menutupi akan sekalian aib itu memeliharakan lidah Allah. Intaha. Masya Allah. Kata Musannif rahimahullah tersebut di dalam kitab Mughnil Muhdath bagi Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala. Ada sebut lagi kitab Mughni. Tersebut bahwasanya ini ada baru syak. Ada hikayat marilah. Ada sebutlah bahawasanya ditanyai orang, ditanya oleh seorang. Ada orang tanya, tanya siapa? Ditanya akan anak soifi, akan anak bagi soifi. Anak bagi soifi. Soifi itu apa? Tanya anak dia, siapa dia anak dia? Nama dia Aksam bin Soifi. Hamzah Kahsamim. Aksam namanya. Aksam bin Soifi At-Tamimi. Dia duduk masa Nabi tapi dia tak ada jumpa Nabi. Dia nak pergi dah, dia mati. Dia mati, dia nak hijrah pergi dah di Madinah. Nak pergi Madinah, dia buka. Nak pergi ke Madinah, nak temu Nabi dah. Nak temu dah, nak masuk Islam dah. Masuk Islam dah, lagi jumpa Nabi di Madinah, mati. Mati tengah jalan. Sama Soifi ni dia masuk dalam orang Arab yang orang panah Syekh Arab. Masuk dalam apa dia hukama juga lah dari Arab ni. Kok besar pala dia dah ni. Kecek pen dia tu berhikmat. Berhikmat, kecek pen dia. Bahasa dia pun mulai cucur domen. Sehingga orang buat buat kata dia sebagai dalil juga dalam bahasa Aqsam bin Soifi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Jadi mungkin sahabat dah lah yang juga tak ada temu Nabi, tak ada jumpa Nabi, dia mati. Maksud istilah itu. Jadi orang tanya dia, Aqsam anak Soifi ini, Aqsam, orang tanya dia, tanya kena, berapa perkara, beberapa perkara, berapa kau perkara, berapa perkara kau engkau dapat, yang engkau jumpa akan aib, akan kecelaan. Hei, banyak mana keaibah, kecelaan yang engkau dapat, yang engkau berjumpa. Dapat-dapat pada anak Adam. Pada diri anak Adam. Hei, hok muda cik-cik mari tu lah. Dalam anak Adam seorang-seorang tu ada kecelakaan ke atas banyak mana. Muka bijak. Muka bijak. Muka panah. Muka baik. Hok muda cik-cik mari tu. Berapa perkara engkau dapat, engkau berjumpa akan aib dapat pada diri anak Adam seseorang. Banyak mana untuk cek-cek ke iPad dalam orang-orang.
seorang-seorang tu banyak mana? Maka jawabnya, dijawabnya jawab oleh anak Saifi, iaitu Aqtham bin Saifi. Dia jawab kan? Oh, bahawa aibnya, bermula aibnya, aib bagi anak Adam tu, oh, dia kata. Bermula aib mutadat, bahawa, waktu isim bahawa dia. Bahawa aibnya, bermula aibnya, aib bagi anak Adam tu, ke aib, ke celai anak Adam tu, Allah khabar dia. Terbanyak, jadi lebih banyak, banyak sangat, lebih banyak, terbanyak, terlebih banyak daripada dihenggo, dihabiskan bila. Tak habis nak bila, banyak sangat, terbanyak, terlebih banyak daripada dihenggo, dihabiskan bila. Tak habis nak bila, padahal kalau habis bila-bila tak habis, tak agak nak bila, banyak tak habis, banyak doa. Banyak doa tapak kau minta bila tak habis. Dia kata, oh, ke iPad sore-sore banyak. Kita tahu diri kita dan iPad diri kita masing-masing. Kadang-kadang orang tak tahu kita diri itu sekurang-kurangnya kita tu tahu. Kita tu betul mana kau bocor. Tak ada orang yang dicerah. Yang ada tempat gelap juga dia. Bucu yang gelap bagi sore-sore tu juga ada. Manusia kita tak ada punya sepenuh malaikat Nabi. Ada kesalahan dia masing-masing dengan Allah Ta'ala. Tapi hak baik sekali, hak bocornya orang hak tabung. Hak bocor. Manusia semua bocor lah. Kullu bani Adam khata'. Manusia bocor lah. Sebab baik orang yang bocor tu orang tabung. Orang tabung. Orang taubat. Orang taubat dengan Allah Ta'ala. Lepas tu sebab baik. Kita duduk belah, duduk belah, duduk bocor gitu dah. Habis itu maka dia kata banyak sangat dan yang ku hafad mubtada dan yang bermula aib yang aku hafadkan. Banyak doa tapi bermula keaiban yang aku hafad, aku ingatkan daripadanya, daripada yang terbanyak, daripada yang terbanyak tadi. Hok kata banyak-banyak tu hok ku ingatnya. Tak bila tak habis, tapi hok ku ingatnya 8,000 ayat. Iyalah 8,000 ayat. 8,000 ke apa hok ku ingat. Kudah ingat kira air dalam otak ku. Osok-osok tu ada ke apa 8,000. Allah. Ya ada. Kalau cik tengok, ya tempat bocor 8,000. Lubang. 8,000 lubang seorang-seorang yang ada. Dia kata, eh, Aqtham ni bijak. Cik wik je, cik. Maksud termasuk diri dia jugalah. Seorang-seorang tu dia pun jadi kira cuma ni. Eh, hok bocor tempat bocornya 8,000 lubang. Seorang-seorang. Hok pun ingat tu. Ada banyak lagi. Tak kena pilih. Tapi hok tu susah nak buat ingatnya 8,000. Dan yang menuntut pi Allah mutan dan bermula yang menutupi akan sekalian aib itu, yang menutupi, yang mentapung, yang menudung akan sekalian aib itu, sekalian aib yang 8,000 aib. Kau ingat moga kau tak ingat, kau tak lena bila tu tak tahulah, tapi 8,000 aib tu menutup, menudung, mentapung sekalian aib tu ialah memeliharakan lidah. Khabar. Ialah menjaga akan lidah. Jadi menjaga akan cakap baik, okay, jaga lidah pada. Gecek lidah, itlak lidah tapi nak cakap baik orang panggil majad. Majad musad mi itlaqil mahal wa iradatil halifi. Itlak tepat. Lidah tapi noknya kelakuan yang berlaku pada tempat tu iaitu kecek pen. Ha tu berlaku macam nuksan dalam pen. Ha tu. Alah oh haliah, alah oh haliah. Maknanya itlak tempat tapi noknya hal yang ada. Ha berlaku. Maka jaga lidah. Jaga cakap. Kalau gitu pennya ke aib pen seorang-seorang yang timur daripada kecek pen apa gitu.
cuma notik. Apa yang nampak. Tapi kalau kita jaga mulut so, napung dah, lapai ribu rupiah. Okay. Kena menang lagi. Besar. Habis tu saya nak berbakar tu, duduk. Duduk. Tok anak batu dalam mulut. Bapak hotel walaupun. Gimana-mana pun duduk dalam batu tu penuh mulut. Saya nak berbakar. Gimana-mana. Dia ingat semua. Nak kekek batu je. Ada benda. Bila nak kecek, sentiasa jaga lidah dia. Takut kecek. Kecek, takut gitu. Masuk lepas yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Intaha habis ia. Ia perkataan mukmin. Perkataan mukmin dalam mukmin. So, sampai situ. Hari Raja tengoklah kalau nak jumpa. Ada. Alah kita mukmin muhtaj. Habis itu kata musannif rahimahullah taala, dan lagi sunat baginya bagi yang berpuasa. Sunat bagi dia meninggalkan segala keinginan, tinggal segala keinginan, maksud keinginan-keinginan nafsu lah yang diingin oleh nafsu. Nah, segala keinginan ini segala perkara yang diingin oleh nafsu. Hak nafsu kena tu tinggal. Hak nafsu suka tu sunat tinggal. Keinginan mana? Keinginan ada dua. Ada keinginan yang haram, ada keinginan yang makruh. Yang harus. Kita ingin nak makan, boleh. Kalau kira nak tidur, nak tidur banyak. Ha, kita ingin, keinginan kita, nafsu nak tidur banyak. Satu orang panggil, keinginan yang haram. Nak makan Allah, keinginan tu haram. Hak sunat tinggalnya, keinginan yang mubah. Sifat pada keinginan. Segala keinginan yang mubah, yang boleh buat. Yang boleh buat. Kalau nak buat pun boleh. Tapi sunat tinggal. Hak haram tu sama telah dah. Hak tu wajib tinggal, bukan sunat. Nak makan nasi, makan dah puasa Ramadan. Ingin nak makan. Hai, hak tu tak boleh. Hak tu wajib kena tinggal keinginan tu. Dah. Keinginan yang mubah, yang harus, yang boleh buat. Oh, masya Allah. Sunat. Sama ada keinginan, ha, takmim lagi. Takmim pada keinginan tu. Banyak perkara sangat. Hak mubah pun. Sama ada keinginan itu daripada jenis yang didengar, daripada bagai perkara yang didengar. Benda pesing masmu', benda yang didengar. Soro-soro, kata. Dengar soro-soro. Walaupun harus dengar, tapi sunat diingat. Qasidah-qasidah tu. Oh, boleh dengar. Boleh dengar. Tapi sunat ingat. Sunat ingat apa? Tu. Oh, harus dah tu. Qasidah pun tak pesing, tak pesing tu. Tu. Qasidah tak apa lagi lah ni. Kau dah dengar apa lain. Body slang. Tu. Cukup situ. Baru tengah nak pergi pulang. Apa sih jadi semangat Melayu kata aku tak sih. Walaupun nak siap pun nak awak Melayu juga ya kata. Oh, semangat budak kau. Semangat tak kena cara ada gini ni. Tak ada kau panah. Oh, ada kata. Aku ni benci semua. Bahasa sia tu tak sih. Nak sama Melayu. Walau nak awak siap pun nak pergi Melayu juga. Dengar lagu dengar baru ni. Kalau saya dengar lagu sini. Semangat tak apalah semangat gila. Tapi semangat tu dosa. Tak kena cara. Semangat yang salah. Ada juga lagu kesenangan. Allah. Tak boleh.
dengar tu mesti tak ni? Buat buat harap tu buat ni, buat harus dengar sunat juga kita mendengar. Allahumma salli ala sayyidina. Hak pusing mas semua. Seperti seperti mendengar nyanyi. Nyanyi. Seperti mendengar nyanyi. Nyanyi tu kat mana ya? Lagu. Tapi maksud nyanyi di sini yakni pantun yang berlagu, yang tidak ada alat permainan. Kena buat gitu. Yakni pantun yang berlagu yang tidak ada alat permainan. Alat-alat muzik, muzik tu tak ada. Seperti syair, qasidah, qasidah, nasik-nasik apa sing tak ada alat kan. Tu orang panggil nyanyi-nyanyi tu lagu tu. Tu orang panggil masalah apa nah, masuk dalam lagu. Waktu dengar, dengar syair, dengar patung, dengar tu dengan ni, apa sing tak ada? Tak ada lagu. Tak apa. Tu. Jangan masuk lagu tu dah. Jangan masuk yang lagu tu lagu. Orang kita kecek lagu dia masuk alat dah. Lagu tu dah. Padahal berlagu ni kadang-kadang dia tak, dia tak ada alat buat dah kan. Buat lagu dah. Kalau buat lagu semata buat lagu tu, hak tu tu, hak tu tak haram. Kenapa? Kerana masuk dari check-in. Masuk dari jalan syekh, tapi haruf, haruf pun sunat diingat. Buat lagu. Ya ni, buat lagu. Tak haram kalau kalau isi kandungnya dia tu tak mengandungi benda haram. Tak haram kita kata. Ada seekor anak tuba. Atas jumlah muqtad. Apa salahnya kata gitu? Kalau salahnya masa fikir. Oh, tak apa. Dengar waktu pun sunat kita tinggal. Apa yang tak ada alat-alat ni. Alat masuk tu harai dengar lagi. Maka dari alat ni situ pula ada alat yang dibenar oleh syarak. Beberapa perkara aja. Geduk tu. Beberapa perkara je yang dibenar oleh syarak. Maknanya benda tu tu dia tak tak orang panggil. Ada ada warid mari datang hadis mari alat-alat lagu tu ni 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 ada lagu dengan dengan gapo kita dengan apa tu tak ada tu alat muzik tu masuk tak ni betul kilang betul tu pula muzik masuk tu pula kilang betul kalau masuk alat muzik tu tu boleh kedok boleh kedok dalam benda hok hok asalnya qasidah benda hok molek ni nasik-nasik ni tapi masuk tu masuk gi masuk dengan alat-alat ni situ boleh tak tak hilang pula tengok ulama kata tak boleh pakah haram kerana alat tu tak digunakan oleh syarak tengok ulama kata boleh sekiranya perkara tu membawa kepada ingat kepada Allah Taala tapi kalau lalai daripada Allah walaupun benda tu tu kena kena nasik dah agama dah buat pergi dilalai apa haram juga dia tengok-tengok nak sik lori pakai tak reti isi dah. Pakai topo sedak dengar ya. Nak biar di sedak decok jenis tu kan. Nak sik masa dulu ingat tak Royha, Rabbani ke apa kan. Jenis-jenis tu dengar tu masa masa ingat tu saya masa sedar masa. Sepun kayu daunnya ribut. Berbunganya setahunnya. Walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang aku guna dulu. Tak apa, dengar lagi tu. Alat kulihan walaupun haram. Kemana pun Pak Haram tu menjaga dah. Pak Haram ni pun sunat ingat dia. Boleh bosok. Kata dengar lah nak sik-sik pun untuk renungan. Dengar Quran, waktu bukan harum, bukan masmuk yang harum, waktu sunat. Tak ada. Apa dengarlah Quran. Tak itu kan? Tu sunat dengar apa dah? Hak kecek dah nyanyi-nyanyi di lagu-lagu. Kira molek tu. Hak pasing kain kalau kita tengok lagi tak mana. Kira kain. Mana lagu yang tak mengandungi alat
mendengar nyanyi. Lama kita pergi pahal zahir, zahir ibarat apa dia? Harum buat, harum nyanyi. Kena kai, kai apa tak? Kai apa tak capuk alat-alat permainan alam ini. Seperti mendengar nyanyi atau yang dilihat atau kepada yang didengar, atau sama ada keinginan itu daripada jenis yang dilihat, yang kita tengok, yang dilihat ini macam-macam lah. Kita tengok ikut sewa walaupun harum, tengok apa kita kata duduk ikut patah. Kalau kita tengok view ke patah, tengok tak buat apa, ke patah, tengok lailah. Oh, hijau, tengok bukit. Oh, sedap. Ingin lakukan tu nafsu tu. Nafsu sedap lakukan tu. Tapi, haruf. Haruf kita tengok. Susah, bosok-bosok. Susah. Dia-dia, macam kau tengok kita. Nampak tu dah? Kau tengok pun. Sunat kita ingat atau yang dicium, yang dicium waktu depan ada apa masa banyak oh cium bawa-bawa bunga-bunga ke ada cium atau yang dijabat, yang disentuh, yang disentuh, yang dijabat, ialah belakang tu masuk belakang yang dilihat tu orang panggil mubusar, mubusarat, ataupun kita kata yang dicium ni apa dia kata syamul masmum, yang dijabat ni apa dia mas nak kata kena mamsus masaha kodu yang dijabat mamsus mamsus masa jabat ustaku masaha tu mamsus. Habis itu seperti hanok misal lah tu, nok misal bagi yang dilihat tak pakai. Seperti menilik bawang-bawang, tengok bawang-bawang. Tu menilik. Boleh tengok juga bawang-bawang. Menilik juga. Bawang ni kau tak pilih deh. Menilik bawang-bawang. Jadi menilik perkara yang berbawang-bawang. Bila gitu. Tengok lauk nasi. Oh, betul ni nak makan gua tu, nak makan gua ni. Ada siap dah buka puyuk tengok. Oh. Tak ada gimana tu nak dapur tu. Tak gimana. 5 minit buka puyuk kali. Lama weh nak buka. Lama weh nak buka. Apa hukum tengok lauk nasi lah puyuk? Haram. Tapi sunat ingat untuk puasa. Dan atau mencium dia, dia bawang-bawang tu. Cium. Ah, tengok saja tak tak puas hati. Ah, kena sidik. Tak boleh. Ah, masuk pun nak pun dah. Berarti yang selalu sangat lah pun nak tu. Gili barang hari lah. Tinggi yuk pun tiga lah. Musim. Dia kata musim. Haya lima apa dah. Gila. Itu saja lima. Ya ustaz. Haruh pun sunat ingat. Lepas tu mencium dia atau menjabat, menyentuh akan dia, akan bawa, akan perkara yang berbawa-bawaan. Kita lagi sentuh. Apa ni pakai tutup tok tangan hal ni. Benda ingin nafsu belaka tu, maka sunat meninggal. Maka sekalian itu makruh. Maka bermula sekalian itu. Sekalian itu mana? Mendengar nyanyi, menilik bawang-bawang sampai akhir itu. Maka bermula sekalian itu makruh. Dimakruhkan buat makruh jadi pada ketika berpuasa. Nah, gitu. Adapun kalau tak puasa ya harus ya. Makruh jadi pada ketika puasa. Ketika puasa tu makruh buat. Makruh kita buat.
Sebab apa makruh? Ilat pada makruh. Kerana barang, kerana kerana barang yang di dalamnya. Ya kan? Makruh pasal apa? Kerana barang yang ada di dalamnya, dalam sekalian itu. Kerana ada benda dalam itu. Kita sentuh pun makruh. Kita senyum pun makruh. Kita lihat pun makruh. Sebab apa makruh? Kerana ada benda dalam. Apa benda dalam tu? Bayar pada barang. Bagai yang ada dalamnya tu ke apa? Daripada lazat. Daripada kesedapan. Dan syahwat. Dan keinginan nafsu. Sedap belakang. Okay? Benda sedap. Lazat ni sedap. Kalau tengok pun sedap tengok. Dengar pun sedap dengar. Lazat. Dan syahwat. Dan keinginan. Keinginan nafsu. Apa yang saya ingin berlakon? Nafsu nak berlakon. Itu ada dah. Lazat dan syahwat. Lazat mana? Sifat pada lazat. Kelazatan dan syahwat yang tiada patut dengan hikmat kuasa. Lazat tu walaupun haruh pada asalnya, tapi teka kuasa ni tak patut. Lazat yang tiada patut tak sesuai. Tak song, tak sesuai, tak layak dengan hikmat kuasa. Tak patut benar dengan hikmat kuasa. Apa hikmat kuasa? Nah, kena tulis itu. Hikmat kuasa. Maka hikmat kuasa itu, maka hikmat kuasa itu ialah untuk mengurangkan nafsu daripada keinginan. Untuk mengurangkan nafsu daripada keinginan. Itu dia. Itu maka habis itu. Kan? Jadi hikmat puasanya nak mengurangkan kurang nafsu. Hak pasal ingin-ingin tu nak jadi kurang. Hikmat puasa lagi tu. Maka kalau kita kaca buat, berarti lawan dengan hikmat puasa tu. Lawan dengan hikmat puasa. Sebab tu jadi makruh. Dia buat lagu. Dia tak buat, tak buat punya buat lagu. Pelak tu buat nafsu je, dia kaca tu boleh. Buat lapar tapi buat lagu tu jadi hilang lapar je kan. Padahal mungkin bila lapar, tak rasa kata lapar. Lapar-lapar situ dulu, ia lapar buat perut. Tapi bila kita lapar, nafsu kita tumpu ke perut. Tapi bila nafsu kita tumpu ke benda lain, lupa ni. Saya pun siapa tu, dia tak rasa lapar. Padahal dia lapar perut, dia ngok-ngok situ lah. Tapi dia tak rasa, kurang sikit sebab nafsu dia tumpu ke benda lain lagi. Dia buat lagu. Dia macam ingat lagu. Ya. Apa pasal ini dengar? Wahri orang kampung mana ada wahri? Dengar baru ding apa itu? Dah dak dong. Anak tak ada besar nak boleh hok lai pula. Oh, kau tu gitu. Ada sakit urat. Malah tak boleh tidur, duduk dengan nyonya. Aduh, lagu tu. Lepas tu masuk lagu pula, pakai harga lagu. Tak gitu ke? Aduh. Apa siap lagu? Buat lagu tu pun. Makruh. Makruh ketika kita kosong. Nasib-nasib ke apa pun jadi makruh ketika kita kosong. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala, maka segio patutlah sunatlah ditinggalkan perkara itu, sekalian itu sunat kita tinggal, jangan buat. Sebab apa tinggal? Supaya terbang. Masya Allah. Barangkali az-zahir terbabat ibadah. Keterbayar ke apa itu? Terbabat, yakni terbentang, tertumpu. Sunat kita tinggal. Sebab apa? Kena tinggal benda tu. Supaya terbabat ibadah.
tertumpu ibadat kita, terbentang ibadat kita, terheneng ibadat kita, terbayar atas wajah yang akmal. Terbabas atas wajah, atas cara yang akmal, yang lebih sempurna. Kamal tu, yang akmal. Nak ibadat kita tu tumpu atas cara yang terlebih sempurna. Nak ibadat puasa kita tu tumpu atas yang sempurna. Allah, ni tak ada sempurna puasa. Dia bergaduh dengan lagu, dia bergaduh dengan dengar, dia bergaduh dengan tengok lauk nasi. Tak jadi, jadi tak atas jalan yang sempurna dah. Apa yang dah? Supaya terbabat ibadat atas wajah yang kam akmal. Akmal tu pada zahir, terlebih sempurna pada rupa luar. Rupa luar pun nak wis sempurna. Wih duk nampak hening sungguh, tenang sungguh, patah sungguh segala anggota ni. Dan batin dan perasaan hati pun lagu tu juga. Batin pun juga tu. Nak wis sempurna berlaku zahir dan batin. Batin ni perasaan hati. Hati pun tenang, tupu hati. Tak ada gigi rata dah. Masya-Allah, masya-Allah. Tu ya. Tu sunnah kita pilih. Ni kita. Wah, tak tahu nak buat apa. Belah-belah tunggu nak buka puasa. My game. Mati baca baca nak apa gelap. Eh, jalan biksi kata. Jalan leher. Jalan biksi. Kudua belah tu jalan. Orang-orang gelap. Tak khabar apa. Lali tak nak beli apa. Lali rahmat. Haruh tapi makruh buat dekat puasa. Sisiu. Nafsu muna walaupun benda haruh. Sudah ingat. Tak cikgu apa. Benda puasa-puasa. Tak gitu ya. Ini nama. Wah, gaya kowik pula dah tak lagi mana. Nah, sebab tu kita kadang-kadang tadi puasa khawas tak boleh kita. Puasa awam semua. Bukan puasa khawas tak. Lepas tu khawas, sun khawas, kau jahat lagi nak boleh. Nak usaha jadi puasa orang khawas tu payah. Nabi apa kali puasa ya Nabi? Apa kali Nabi puasa? Ramadan. Apa tahu? Lupa dah ngaji lagi tak ni. Saja nak tanya, apa kali? Apa kali Ramadan Rasulullah berpuasa? Berapa kali? Lupa. Lapan kali sebab apa boleh kata lapan kali? Diperdukan puasa pada hijrah yang kedua. Apa Nabi mati pada hijrah yang ke-10? Lapan kali Rasulullah berpuasa. Lapan Ramadan. Dalam lapan Ramadan tu tak cukup 30 apa kali? Kali lain pada tu mulai 29 tu pun tak ada tinggal lagi. Ingat tak? Ingat tapi apa? Baru ingat lagi. Ya kena ada tu. Bukan nanti dalam kitab. Ya kena bila ngaji dah tak ni tulis, cedek, takut lupa. Bukan tulis video situ tak. Tulis pun kena boleh petok ni. Kita ngaji boleh apa? Kau tulis-tulis tu. Tak ada takut lupa nak buka tengok semula. Ni tak ada kubur di mula lagi. Tak ada. Ni ngaji tu takat-takat masuk. Buku-buku-buku. Tengok-tengok ingat. Kenapa kalau hadir? Siap dah hadir ni. Bila pula orang nak temu? Kitab mana pula nak temu hadir ni? Siap. Kalau tak temu tak ada ngapa dah ni. Hadir ingat. Satu hadir.
Lepas tu bila lupa, lupa ingat, mari buka tengok. Ha, alhamdulillah wujud jantak. Ha, tu dah okey ni rupanya tak ada. Ni tak ada mengapa mong lo. Kalau lagu 4 5 minit ingat. Lagu apa? Adik so ya pada asam jannah tu. Kata jika kan ahadukum sa'iman fala yarfus wala yajhar fa in imru'un qatalahu aw shadamahu bal yaqul inni sa'imun amun apa dah Allah. Untuk orang mengaji kena mengapa? Kena mengapa? Eh, kawan lama, ha? Mengapa cara lama? Eh, kawan muda ingat, ha? Mengapa banyak lagi? Kawan banyak, banyak nak ingat. Ha? Mengapa cara payah tu? Mengapa juga? Cara payah ingat pun, mengapa? Ni malah nak mengapa, takut tak ingat. Tak ingat. Kenapa? Kenapa takut tak ingat? Pak kalau tak ngapa ingat dah. Dak juga. Kalau tu bang ngapa? Nah. Dah itu ke? Allah. Ini banyak dah. Kalau tu boleh suruh ngapa seperti kita lah. Tapi tak ada. Kita itu. Ulama Arab ni ngapa seperti kita. Habib Salim Asyadiri. Dalam mafri semua. Ngapa dia? Kita pun. Ada seorang masuk dalam rumah dia. Masuk dalam rumah dia, lepas tu ada anak murid dia. Lepas tu ada seorang dia tanya. Dia tanya anak murid. Kita habis mana lah? Kita habis mana? Dia dah baca habis tu macam. Ini buat ni. Tetamu ni tanya. Kita wani dia baca habis ke? Anak murid dia kata. Jangan tanya. Kata je dia baca habis tu. Mungkin tanya. Dia ingat habis tu tak? Masuk dari otak dia pun otak dia tengok masa tengah apa otak dia tu memori taruh kita semua tu dalam kejam aku kalau dia cerita Allah saru aku ingat mutasar dia ingat mula mutasar kita mutasar syarat ilmiah dia ingat mula tu dia boleh tahu dia lalu kalau dia lalu ke tepi mana mana dia mahu mengapa, dia mahu mengajar mutasal. Dia lalu, lalu dia hubung bila-bila. Dia mahu mengapa, dia mahu mengajar. Lalu-lalu dia hubung. Dia mahu baca, orang dia mahu mengajar. Kawan ni hubung. Hubung dia. Jangan kata mutasal, ajar minyak pun. Agak-agak kita-kita. Oi. Tapi dia mau berjaya semua. Bosing surat dan formate di anak tu ingat mulur. Dia ngapa? Nak ngapa depan tu dalam. Ah. Ini anak patung ni. Eh, kita buat apa? Dengar lagu, tengok YouTube, tengok Facebook. Facebook, tengok Facebook. Dia buat lagi tu, pada mata. Tadi pergi tu baik luar. Oh, kasih bayang eh. Dia pergi tu baik tadi. Masih, kalau kasih tu baik jumpa yang ni. Oh, nampak hebat semacam pulang ni. Muka ni baru yang ni. Apa arti muka berseri tapi ilmu sejari? Gilalah. Habis itu syukur nikmat banyak. Demo buat duk jauh-jauh, buat duk dengar. Padahal cerak tak cerak, dengar laisut. Cerak tak cerak.
ratu-ratu orang ada tengok. Kita ada sini sudah. Habis itu kata Musannif rahimahullahu ta'ala, kerana bagai yang di dalamnya daripada lazat dan syahwat yang tiada patut hikmah kuasa, maka sikit tinggalkan supaya terbabat ibadat atas wajah yang akman pada zahir dan batin. Dan sunat meninggalkan berbuang darah, macam kecek dan lebih kurang hati ni. Dan sunat meninggalkan berbuang darah, mengeluarkan darah daripada badan. Buang-buang ni buang ni mana mengeluar, mengeluarkan darah daripada badan. Maknanya sunat kita tinggal, jangan kita dah buang darah. Maka buang darah ni dua macam dalam Islam. Berbuang dengan berbekam, dengan takluk pada berbuang. Buang darah dengan cara berbekam satu, atau berpetik. Kita berhadap dah masalah berbekam, masalah berpetik. Berpetik ni coklat orang panggil. Dia buat jadi jadi pekok betul orang, lepas tu dia panggil dia cocok jarum tu pada urat orang sakit bidara tu. Pok tu ada pembekal ni lah. Kalau kita dah buat tu, tu bekal. Pok pening, pok pening tu bekal belakang. Yo betul je cocok darah dah. Kami jarum, kak, ni betul. Betul, urat orang sakit kawasan. Sakit betul mana? Kak. Darah duit ni betul. Kadang-kadang darah cuma darah-darah. Yang penting ni darah bukat ni, bukat besar. Beken ni bawah, bagi darah bawah kulit. Kalau beken ni, darah bawah kulit. Hak berpetik ni, darah dah lari bukat ni. Bukat hak tu, hak payah dan bukti je. Hak tu, hak jadi masalah. Hak bomoh dia ambil darah kita, ambil lari bukat tu. Berpetik. Baca beken ni, ya darah cuma di bawah kulit. Ya tubik adalah sakat teh dia. Berpetik ni kalau tak pernah cara, ya tubik tak uti darah. Tu. Maka meninggalkan sunat berbekam, dengan berbekam dan berpetik. Sunat kita tinggal. Sebab apa sunat? Ilah pada sunat supaya keluar daripada khilaf mereka. Mereka ni ulama. Supaya keluar daripada khilaf ulama yang membatalkan puasa, batal dengan dia, dengan sebab dia dia berbekam. Dengan dia, dengan berbekam ya. Dia tu rujuk pada berbekam je. Apa berpetik? Berpetik tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Berpetik ni tak ada khilaf ulama. Kalau kita berpetik, semua ulama tak ada khilaf. Ittifaq kata tak batal puasa. Tapi berbekam ni ada ulama kata batal, setengah ulama kata batal. Maka tak apalah kita kata sunat kita tinggal. Kerana keluar daripada khilaf mereka yang membatalkan puasa dengan dia. Dengan dia, dengan berbekam tu. Ada ulama kata kita pegang tu waktu yang dibatal puasa. Maka ilat yang pertama tu nampaknya yekoh kepada berbekam je dah. Tapi ilat kedua ni nampak umum semua. Dan lagi ni ilat ni atau kepada supaya keluar, atau kepada supaya keluar. Ni ilat juga, ilat yang kedua. Ilat ni kembali kepada kedua-dua masalah, berbekam dan berpetik. Adapun ilat keluar daripada khilaf tadi tu kembali kepada berbekam saja ya. Kerana berpetik tak ada khilaf. Tak ada khilaf pada tidak batal. Nampak tu dah? Getirah. Kata dia rahimahullah, dan lagi kerana berbuang darah itu, buang darah daripada badan tu mendhaifkan, melemahkan badan. Tak kok dengan dia buang darah. Biasa tak piang? Buang darah. Biasa tak? Piang tu ke piang ni? Piang dulu. Tak sewer lagi, kita helep lagi. Boleh ke omong sebuah sikit dah. Habis itu mendhaifkan badan, melemahkan badan. Dia tak lewat, lepas pada buah tu jadi rasa tak lewat.
Maka iaitu iaitu membuang darah ketika puasa tu. Maka iaitu membuang darah ketika puasa tu makruh. Makruh. Hukumnya makruh. Makruh. Tinggal tu sunnah kerana jaga khilaf. Apa kita buat ini makruh. Dan kata setengah ulama khilafun aula, bukan makruh tapi khilafun aula. Adik-adik kakak yang adik bagi makruh, makruh kecil. Tak apalah tu. Khilaf betul hukum je. Khilaf betul panggil leh je. Kalau kira betul diri sungguh je. Kalau kita tinggal tak boleh pahala. Leh. Royak dah dulu. Masalah-masalah khilafun aula, apa beza antara makruh dengan khilafun aula, kita urai dah. Urai dah. Tulis dah tak? Urai dah serta tulis dah. Dan lagi sunat meninggalkan memamah getah lubang atau lainnya. Kerana yang dimakian itu menghimpunkan air liur. Oh, tu. Maka jangan di, maka jika diperlannya batal puasa atas satu kaum. Oh. Dan jika diludahkannya menambahi dahaga ia. Oh. Maka dari kerana inilah dimakruhkan yang dimakian itu. Pada dulu dah. Sikit dulu. Sikit dulu. Ini permulaan ni. Kita ni start. Alhamdulillah. Dah mari. Alhamdulillah. Ya. Pakai cara dah, ya nah. Itu. Sudah. Tapi. Bismillahirrahmanirrahim.